Pemirsa, sempat terseok-seok di masa pandemi, Jack Clove bergabung dengan program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya stimulus, pihak Jack Clove optimis transaksi 500 merchant clothing akan mengalami kenaikan. Jakarta Clothing 2021. Di sini kita bisa menemukan puluhan brand lokal dengan kualitas yang oke-oke banget. Dan tentunya ada bertebaran diskon. Salah satunya adalah diskon Rp100.000 dengan minimal pembelanjaan Rp200.000. Sempat mati suri selama pandemi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawa angin segar pada para pelaku industri lokal melalui program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dalam program ini, para pelaku UMKM berkesempatan menerima voucher subsidi hingga 500 voucher atau maksimal Rp50 juta per UMKM. Dan program ini sih seperti apa ya, seperti angin segar gitu ya buat para pelaku pengusaha clothing lokal pada umumnya gitu ya, karena mereka bisa menjual produk mereka dengan harga lebih murah gitu ya kepada pembeli gitu. Nah, kemudian dana setengahnya itu dibayarkan dari Kemenparekraf gitu. Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia tidak hanya disambut baik oleh para penjual namun juga para pembeli. Terlebih para konsumen bisa mendapat produk berkualitas dengan harga terjangkau. Tentunya penyebaran barang kita atau orang menggunakan barang kita lebih banyak gitu. Diharapkan menjadi bantuan promosi juga ya. Kalau banyak menggunakan barang kita kan kita juga dapat keuntungannya promosi secara tidak langsung seperti itu, Mbak. Selain dapat membeli langsung dari merchant clothing yang ada di Jack Clove, kini masyarakat juga dapat memilih dan membeli pakaian sesuai dengan keinginan melalui website. Nah, tadi saya sudah coba nih belanja melalui website di Toodles dan saya akan ambil barangnya secara langsung. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Septian Bayu, iNews, melaporkan.